Ar-Rahim qala wa sallallahu ibrahima taala wa kadza ka ya'si man yu'allimu dzarika illa bil 'ilmi nafin la ja'ila dan seperti itu pula bermaksiat jadi dianggap orang itu maksiat siapa orang yang ngajarin demikian itu ilmu ya kecuali ya bagi ilmu yang bermanfaat. La jahila dia enggak tahu. Jadi ngajarin orang bisa menjadi maksiat. Ketika dia mengetahui bahwasanya orang itu ya Dia akan menggunakan ilmu itu tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya, banyak diantaranya apa? Dia belajar ilmu bukan karena Allah. Dia belajar ilmu bukan karena Allah, tapi karena untuk yang lain. Karena untuk dunia maka yang ngajarin jadi maksiat. Kecuali dia nggak tahu, ya, maka itu nggak. Kecuali nggak tahu. Karena Allah ada yang lebih utama tak di baiti yang lebih utama mendahulukan ini bait atas yang sebelumnya. Aywa kama atni dan sebagaimana Annal mara'a bahwasan seseorang Ya asli maksiat Bita'alumi dengan ngajar Iza qasada bi ghaira wajhillahi ta'ala Sebagaimana bahwa seseorang itu bermaksiat dengan belajar Apabila dia bermaksud dengan belajar itu selain Allah Ta'ala Dia belajar bukan karena Allah maksiat. Ya si aidan maksiat juga man oleh seseorang yu alimu dia ngajarin zalikal mar'a orang itu. Orang itu apa? Yang ngajarin ya apa ya, yang ngajarin ya, yang belajar bukan karena Allah. Maksiat juga tuh. Yang ngajarin orang yang belajarnya bukan karena Allah. Idza kana aliman bi dosanya itu apabila dia mengetahui dengan niatnya. Ya. Jadi kalau enggak tahu ya enggak apa-apa, maka dikatakan la jahilan. Kenapa bisa berdosa tu gurunya bisa berdosa ketika dia tahu bahwasanya tu muridnya dia cari ilmu bukan karena Allah. Lihatlah yasiru muainan lau alal maksiati karena bahwasannya jadilah dia itu menolong bagi orang itu muridnya atas maksiat makanya ada orang Nguji muridnya puasa kalau ente mau ngaji sama saya puasa tujuh hari tujuh malam puasa tujuh hari tujuh malam baru ente boleh ngaji di sini tujuh hari tujuh malam. Baru <laughs> ente jadi murid saya. Masya Allah. Jadi muridnya pilihan itu. Jadi benar-benar yang mau jadi muridnya. Kalau begitu, berarti ada murid yang diakui sama guru, ada yang kagak diakui sama guru. Kan ada suka omongan tuh ya. Itu siapa tuh? Itu anak saya. Kenapa? Karena anaknya hebat ketika itu. <laughs> itu siapa? Anak itu ya. <laughs> berat mengatakannya. Atau muridnya itu muridnya itu ya. Bukan, iya sih emang lu pernah ngaji, emang diberhentikan berhenti jalan. <laughs> Jadi itu apa? Kata-kata untuk tidak mengakui. Jadi ada murid yang diakui, ada yang itu muridnya, masya Allah, murid saya itu yang ngaji lu masih sampai lulus semua, masya Allah. Seneng itu, jadi diakui berarti yang sama, sama gurunya. Itu yang berkah tuh yang begitu. Diakui sama gurunya. Kenapa begitu? Karena ketika dilihat tuh muridnya akhlaknya bagus, lalu dia pintar, sukses, senang itu guru. Diakui. Doanya ngalir terus itu. Ya. Jadilah kita orang yang diakui. Ikutinlah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ikutin, ikutin. Wal i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyatun. Menolong, membantu ya, atas maksiat adalah maksiat. Jadi bantuin orang untuk maksiat maksiat. Walaupun sepotong kalimat mana uk uk tul Bunuhlah. Ngomongnya uk doang, uk. Lagi dia paham maksudnya apa itu. <laughs> itu maksiat. Jadi kalau ada kemaksiatan, jangan dibantuin. Pak, ada apa? Dangdutan di mana pak? Oh di sana, beli dikit. Jangan <laughs> dikasih tahu, dangdutan di mana? Saya kagak tahu pak, di mana. <laughs> iya Belaga nggak tahu, nggak apa-apa, nggak bohong. Itu nggak ya dalam hal begitu, nggak apa-apa. Jadi, jangan sampai orang maksiat itu ada bantuan kita. Ya. Makanya, kalau ada orang ya berbuat maksiat, ya, dia butuh biaya. Lalu, kita bantuin itu juga bantuin itu. Dosa ya. Dosa ya. Jadi jangan dibantuin Kolekan nih, buat apaan Buat manggilin ini, itu, itu, itu <laughs> Yang maksiat, jangan ya. Ya. Kita tahu itu buat maksiat ya. Mohon maaf Saya enggak ada Duitnya, maksudnya enggak ada duitnya untuk itu, untuk kalau duitnya ada kita. ya nggak ada duitnya buat itu jadi kalau ada kemaksiatan ya jangan sampai kita ikut andil dalam membantunya jangan sampai <tuh> ya Ya, ada banci lewat ya. ngamen dia minta duit, kasih jangan <laughs> coba, kira-kira kalau kita kasih, besok dia senang dengan profesinya begitu ya, kira-kira dia, dia senang gak tuh dengan profesinya begitu, apa ber berwajah perempuan ya. Dia makin senang, gak tuh? Kira-kira, kalau dia semakin senang dengan ya, berpose perempuan, berarti kita nolongin dia. Nah, itu haram. Kenapa membantu? Namanya membantu, tapi kalau kita kasih, dia berubah. Oh, ini wali, ini. <laughs> kasih berubah. Nah, itu boleh. Hmm. Udah sampai belum segitu? Ke situ. <laughs> ya. Dikasih satu juta. Mungong. Besok kagak jadi, enggak, 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 enggak begitu lagi. <laughs> ya. Silakan. Kalau bisa begitu. Nah, itu karomah itu ya. <laughs> Tingkat wali-wali Allah itu. iya kayak abah, ya almarhum, ya. abah Anom itu ada muridnya pengen berhenti ngerokok dikasih rokok sama Abah Anom dikasih ngerokok dikasih rokok habis <tuh. tuh>. dikasih, dikasih rokok sepuluh. besoknya iya ya enggak ngerokok lagi. nih iya. Besoknya enggak ngerokok lagi. Jadi bukan jangan rokok, bukan dikasih rokok. <laughs> Itu tingkatan wali. Kalau bisa begitu silakan. Iya Wa idza kana asiyan bi fayajibu. Dan apabila ada dia itu maksiat dengan mengajarkannya. Apabila dia itu menjadi orang yang maksiat dengan sebab mengajarkannya, dengan diajarin tu sama dia. Faya man'uhu maka wajib mencegahnya Minat ta'limi daripada ngajar Jangan ngajarin Kenapa li annal man aminal ma'asyati wajibun karena bahwa mencegah daripada maksiat hukumnya wajib. Karena ada murid berhenti terus akhlaknya buruk sekali. Kata gurunya alhamdulillah dia belum pinter. <laughs> alhamdulillah ya Allah. yang biasanya begitu emang, enggak enggak tapi pinter Tapi kalau orang udah dikasih emang biasanya gitu kalau dia pintar bagus akhlak yang mulia itu biasanya bagus ya yang apa namanya yang yang miring miring itu biasanya belum sampai dia hmm. tapi merasa udah sampai miring miring <laughs> jangan sampai kita begitu Merindung kepada Allah Karena ilmu agama itu lebih bahaya ketika kita gunakan untuk hal yang buruk. Dia bisa menghalalkan apa yang haram ketika dia pandai ilmu itu. Dia akan cari dalil Al-Qur'annya hadisnya ya untuk menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal lillah itu bisa begitu dihalalin dicari dalilnya mas Astagfirullahalazim. zaman sekarang kan begitu dihalalin macam-macam ngomong yang enak ya <laughs> banyak sekali sekarang Kenapa? Karena dia berada di situ berada di lingkungan itu. Jadi kalau kita mau masuk ke pemerintahan untuk merubah boleh. Kita masuk ke pemerintahan untuk merubah ya boleh. Ya. Silakan. Tapi kalau kita masuk enggak mampu untuk merubah niatnya pengen merubah tapi ketika udah masuk kagak mampu merubah enggak mer mampu merubah keluar jangan tetap masih di situ. Keluar. Enggak mampu keluar. Selamat. Tapi kalau enggak mampu masih di situ aja, enggak selamat. Dia akan terbawa arus. Ya, gelombang kemaksiatan. Kebrot ibaratnya ya air sungai keberot dia. Jadi ketika dia pengen maksudnya pengen nolongin orang berenang di situ eh nggak bisa dia harus lari jangan nolongin jangan masih di situ aja dia akan kebrot fa in kana ja'ilan bi niyyatihi jazalau ta'limuhu ma'zuran maka jika anda dia itu enggak tahu dengan niatnya maka boleh baginya mengajarkannya karena keadaan itu diuzurkan dengan enggak tahunya dimaafin Wa alam ketahui olehmu anna mu'allima man fasadat bahwa mengajarkan orang yang rusak niat-niatnya kaba'i saifin seperti menjual pedang ala qati'i tariqin ya kepada pembegal pemutus jalan pembegal fakama maka sebagaimana anal ilma bahwasanya ilmu itu yasluhu layak ayata ila allah taala supaya bahwa ia berdekat diri dengan ilmunya itu kepada Allah taala. Jadi ilmu itu untuk berdekat diri kepada Allah, bisa untuk dekat diri kepada Allah. Jadi ilmunya digunakan untuk dekat diri kepada Allah. Makanya orang yang punya ilmu insyaallah masa tuanya itu nikmat. Orang yang punya ilmu dalam kesendirian nikmat. Kayak begini masa-masa ya. ya. Coba diterapkannya PSSB itu ya. lockdown diterapkan seperti ini lockdown. Orang yang punya ilmu nikmat kenapa? Bisa ngamalin ilmu. Bisa ngapain? Bisa nulis. Bisa ngapain? Bisa ibadah. Orang yang punya ilmu ya, ya memang yang kasihan yang mana? Ya ini yang enggak punya tabungan paling yang ke situ ya makanya jadiin pelajaran buat kita ya ya jadiin pelajaran buat kita semuanya ini adalah kita dihadapkan kepada sesuatu dua madarat maka kita pilih yang sedikit ya madaratnya lebih sedikit madaratnya yaitu berdiam di rumah ya makanya saya berharap supaya patuhilah apa yang diatur oleh pemerintah kita yaitu pak anies patuhin, patuhin, patuhin. Ya. Karena ketahuannya bukan sekarang, nanti patuhin. Kita disuruh apa? Patuhin aja. Sekalipun perkumpulan yang mulia patuhin, insya Allah ya nggak dosa. Ya. Andai kata salah, ya orang berijtihad kan kalau salah dia udah ahlinya kalau salah ya dapat pahala enggak dapat pahala du, satu kalau benar pahalanya dua ikutin aja jangan bandel gitu ya <laughs> jangan bandel ya jangan bandel ikutin aja dan itu bukan satu orang dua orang lagi masalah salat Jumat itu ya, bukan satu orang, dua orang, majelis ulama. Kalau bukan, ya kita yang amali pada majelis ulama, NU, NO Muhammadiyah, sepakat begitu. Patuin aja, kita insya Allah enggak dosa. Andai ka, sekalipun dia salah, kita enggak dosa. Karena kita... Adalah wajib kita mematuhi pemerintah, karena itu menjadi kewajiban dia untuk mengatur masyarakat. Itu kewajiban dia, dia merasa bertanggung jawab, dan itulah hakikatnya seorang pemimpin merasa bertanggung jawab. Itulah hakikatnya seorang pemimpin, itulah benar-benar pemimpin. Padahal dia tahu resikonya itu dicela, dihina. Dia tahu. Tapi demi menyelamatkan ya, orang yang dia tanggung jawabin. Walaupun satu orang jangan sampai sakit. Jangan sampai mati. <sumur> <sumur> Fasaifu yasluhu lil arbi. Maka pedang layak untuk berperang li bihi, supaya ya bahwa dia dikirim berperang fayadriba maka dengan sebab itu dia dapat memukul bi dengan pedangnya itu riqaba ya leher-leher musuhnya jadi ketika dia dikirim untuk berperang ya maka dia bisa menebas ya memukul menebas batang leher musuhnya faman allama mimman talaba saifa maka siapa saja yang telah mengajarkan daripada seseorang yang menunt dia menuntut akan pedang ya bahwasanya dia ingin ayas takmilahu menggunakan itu pedangnya fi qat itriqi dalam membegal wa iza'il muslimina Dan menyakiti orang Muslim, harum makhluk lau haram atasnya memberikan kepadanya, haram. Oh, ya, atau ya, ya, haram ya. Atau faman Alima gitu, bisa juga. Faman Alima siapa saja yang mengetahui, ya. Siapa saja yang mengetahui miman tola basaifa? Siapa saja yang mengetahui daripada orang yang menuntut ke, eh, menuntut akan pedang? Faman alima. Ya. Siapa saja yang mengetahui faman alima yang mengetahui miman tola basaifa daripada orang yang menuntut pedang? Dia tahu. Ya, dia minta pedang sama dia. Anak yuridu bahwasannya dia ingin Ayat tak menggunakan pedangnya itu fikat dalam membegal untuk begal wa muslimin dan menyakiti orang muslim arum haram atasnya memberikannya haram atasnya orang itu guru ya apa orang seseorang ini kalau guru dalam ngaji ya ini pedagang atau ya orang lain haram atas dia memberikan pedang itu haram kalau ilmu haram atasnya memberikan ilmu lahu kepadanya Ini. Wakazali kal begitu pula ilmu. Kita tahu dia itu akan menggunakan yang Haram ah, buat sombong-sombong dia punya ilmu buat sombong-sombong, buat hebat-hebatan punya ilmu. Haram kita berikan ilmu kepadanya. Faman ya. Faman alima maka siapa yang mengetahui Siapa yang mengetahui miman talabahu daripada orang yang menuntut kepadanya annahu yuridu bahwasanya dia ingin ayat ta'ala mau dia belajar kepadanya liqat ittariqiddin untuk memutuskan untuk begal ya, agama untuk memutuskan jalan agama liqat ittariqiddin begal dalam agama <coughs> ya ala ibadillah ta'ala atas hamba-hamba Allah ta'ala harum alaih basluhu lahu haram atasnya memberikannya. Jadi dia tahu. Jadi faman alima dia tahu kecuali orang yang enggak tahu. Ya, faman jahila lain lagi ya. Kalau oh, dia enggak tahu ya enggak apa-apa. Bal hadza as halan bahkan ini adalah paling buruk keadaan. Wa adarru min zalika lebih madarat dari demikian itu. Dari apa? Dari pedang, kalau pedang melukai badan, tapi kalau ilmu semuanya hancur. Apalagi udah jadi kiai, dia berfatwa, fatwanya ya karena dunia ya rusak semuanya. Fatwanya karena dunia dan dia orang kenal rusak semua. Ini rusak semua, nama dia rusak dulu dihormatin, sekarang enggak lagi. Dulu dipanggil kiai, sekarang udah nggak kiai lagi. Panggil namanya aja. Kenapa bisa begitu ya? Karena itu ada dunia. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Di anau karena bi dengannya yasulu in nuksanud dini kuranglah agamanya. Wadzalika demikian itu yasul asil bi dengan sebabnya nuksanu dunia kurangnya dunia. Wah, oh, yeah. ya. Hasil dengan sebabnya kurang dunia, kudunya bakal kurang juga wa musi wa dini azam musibah agama lebih besar. Panas Allah asalamata kami minta kepada Allah taala keselamatan. Fatin. Li'annahu bihi ya'sulu nuksanu dini. Wadhalika nuksanu dunia Jadi agamanya bisa kurang Dunianya juga bisa kurang Lihat Tadinya ada orang ya Hebat Kemudian dia duniawi Kiai Tadinya dipanggil Kiai Ketika udah dunia dinilai oleh banyak orang Kagak lagi dipanggil Kiai Jadi apa tuh dunia akhiratnya jadi berkurang. Kemuliaannya berkurang. Dan yang paling hebat lagi kurang dalam yang paling ngeri lagi kurang agamanya. Jadi kurang yang tadi ngajarin orang banyak sekarang ngurusin dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ada guru saya cerita, guru saya Kiai Mahfuz ketika beliau lagi nyantri di Mekah itu ada seorang ulama disuruh jadi menteri. Tapi beliau enggak mau, tapi disuruh juga jadi menteri, enggak mau, disuruh juga jadi menteri, enggak mau. Ya dah, enggak apa-apa dah. Diangkat jadi menteri. Lalu dia berpikir ketika sudah diangkat jadi menteri, bagaimana supaya bisa diberhentiin? <laughs> jadi setiap kali rapat enggak datang dia, semua datang, enggak datang, enggak datang, akhirnya jadi berhentiin. Enggak mau. Iya. Bukan malah syukuran gitu ya. <laughs> syukuran. Iya, karena ketika itu bukan iya apa yang diurusin? Gituan yang diurusin beda ya. berpolitik hemat saya bukan buruk tergantung kalau dia melakukannya dengan baik dan lillahi ta'ala dan dia mampu untuk merubah yang batil menjadi hak dan ketika dia enggak mampu maka dia keluar dari dalamnya insyaallah itu baik jadi ya saya ya mengikut pendapat bahwasanya berpolitik itu untuk ya, orang yang ngerti agama untuk siapa saja bisa boleh dan politik itu baik ya yang jahat itu orangnya kenapa karena di, nabi pun ada jadi presiden kan nabi pemimpin kan kemudian digantikan oleh siapa yang pertama ya Abu Bakar Siddiq itu kan kiai kiai sahabat lagi lebih lebih itu mah ya kemudian saya Abu Bakar ya Omar jadi presiden ya Serina Osman jadi presiden Serina Ali jadi presiden Husain jadi presiden terus ya. siapa lagi yang ulama-ulama ya Omar bin Abdul Aziz itu ulama bangsawan ulama Harun Ar-Rasyid, ulama. Jadi kalau bisa begitu ya enggak apa-apa bagus. Asal ya, niatnya adalah lillahi taala karena Allah taala ya enggak yang lain. Ntar kalau umpama yang benar-benar kagak mau entar yang megang yang kagak benar itu kan. Iya. mau dipegang yang kagak benar. Asalkan benar gitu ya. Naam ya iza allama ilma nafi'a apabila dia mengajarkan ilmu manfaat allazi yuzilu bihi yang dapat menghilangkan darinya akan ini ya penyakit fala ya'si bita'limihi ia maka enggak maksiat dengan mengajarkan kepadanya ya jadi katakan Idza nafi apabila dia ngajar ilmu manfaat. Makanya tadi dikatakan Illa li ain gitu ya. Apabila dia ngajarkan ilmu manfaat yang dapat menghilangkan daripada ilmu itu akan ini penyakit. Dia tahu kalau muridnya itu ya jahat niatnya. Buruk niatnya. Tapi dia lagi ngajar ilmu yang nafi'. fala ya'si bi ta'limi maka enggak ada maksiat dengan mengajarkan kepadanya bal bahkan yajib wajib alai atasnya kenapa li anna ada karena bahwasanya ini orang maradun fi qalbihi ada penyakit dalam hatinya makanya tadi dikatakan apa illa li ilmin nafi'in jahila ya kadza seperti ini pula seperti demikian pula ya siman la yu'man yu'allimu zalika orang maksiat orang yang mengajarkan demikian itu ya demikian itu yaitu orang dia maksiat ngajarin orang yang ya orang yang ngaji bukan karena Allah kecuali artinya dia enggak apa-apa ngajarin orang yang dimana yang belajar itu bukan karena Allah tapi liin min nafiin untuk ilmu yang manfaat la jahilan enggak dosa orang yang enggak tahu ya dia ngajarin orang enggak tahu kalau orang itu bukan karena Allah tapi dia enggak dia ajarin aja dia ajarin aja karena dia enggak tahu enggak dosa bi <tul> maka enggak maksiatnya dengan mengajarkannya ya akan ilmu itu ilmu yang manfaat bahkan ya bukan gak maksiat lagi tapi apa ya wajib ada atasnya ngajarin li anna karena bahwasanya ini maradun fi qalbihi orang ini ada penyakit dalam hatinya jadi ngajarin apa ilmu tentang hati ya wajib wajib ajarin ilmu wajib ajarin ilmu tentang hati wa ilai juhu hadza nau'un min ilmi nafi dan obatnya yaitu ini macam daripada ilmu manfaat wa huwa yaitulah kullu ilmin fihi takhwifun wa tahzirun setiap ilmu padanya ada eh, ya, ilmu yang dapat menakut-nakuti dan memberikan kehati-hatian tawaspada wa jumlah jumlatih di antara sejumlahnya adalah ilmu al-Qur'an wal akhbar ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis Aliramu wa kada antifatun wal kaf wa harfu tashmihin wa jarrin wa ismu isyaratin mabaniyun ala sukuni fi mahali jarrin waljaru jarru wal majruru muta'alikun bi sifatun li masdarin ma'dzufin ay ya'sil ya ay Ayyaksil mu'allimu isyanan maksiat orang yang ngajarin dengan sebenar-benar maksiat. Jadi ngajarin itu bisa maksiat, belajar bisa maksiat, guru bisa maksiat, murid bisa maksiat. Mana ketika muridnya berbuat, ya niatnya maksiat, niatnya bukan karena Allah maka gurunya maksiat, muridnya maksiat, kecuali dia nggak tahu. Kalau muridnya itu jelek artinya, kecuali ilmu manfaat maka nggak apa-apa untuk ngajarin muridnya, untuk ngobatin muridnya. Karena itu ya jadi obat. Bahkan bukan enggak apa-apa lagi, wajib ajarin. Jadi belajar ilmu tentang ya, penyakit hati itu wajib, itu ilmu tasawuf. Bahkan ya, Imam Ghazali mengatakan wajib di atas wajib. Kaisyan ilmu ta'alimi seperti maksiat orang yang belajar, orang yang ngaji, inda pasadi niyati ketika rusak niatnya. Wa yaksi fi'lun mudari'un marfu'un bidammatin muqadratin ala liya'i mana amin zuhur yasi kalu. Wa man ismu mausulin fa'iluhu wa yu'alimu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu ya'udu ala man wal jumlatu silatul mausuli wa dhalika ismu isyaratin a'idun lilmar illadhi ramak ghaira ilahihi ini ya, menuntut ya selain tuhannya wa wa mabniun ala sukuni fi ma'ali nasbin maf'ul ya yu'alimul awwali ya wa maf'uluhu sani wa maf'uluhu sani ma'zufun ail ilma illa ada tu hasrin mulghatan la amala laha ya mulghah sia-sia enggak beramal ولعلم ألم زائدة ومدخله ومدخلها معفول سان لفعل معزوف أي إلا إذا علمه العلم النافع لا جاهلا لا عاطفة وجاهلا معطوف على معزوف أي يعصي إذا كان عالما بنيته لا جائلا بها كما يعلم من الحل والسابق أي يعصي معصيتها Idza kana aliman apabila dia tahu niatnya dengan niatnya, apabila gurunya tahu dengan niat muridnya. Ya, kalau muridnya ini niatnya enggak benar, jelek, maka gurunya juga jadi maksiat. La jailan ya, tidak ya, tidak jadi maksiat kalau dia enggak tahu. pihak dengan niatnya itu si muridnya. Kama ya'lamu minal al bikin sebagaimana dia tahu daripada yang halal yang dahulu. Ada satu kisah, ya. Ada orang ulama itu nerima muridnya cuma dengan nggak pakai tes, dilihat aja. Ya. <laughs> Jadi dengan zauknya masuk. Jangan. Ya. Subhanallah. Pakai nggak pakai tes begitu aja. wallahu a'lam ismih